Ya guys, ini dia nasi goreng merahnya. Gue cobain juga yang ini khas Makassar juga, karena ini kedai khas Makassar. Ini babi asap ya, terus ada bakso ikan, ada udang merah. Apa lagi nih? Udah ya, terus sama ini, sama lalapan. Dagingnya enak nih, daging babi asap khas Makassar. Kita coba ya. Ya guys, balik lagi sama gue Bang Oklana, si pemburu bakmi. Yeay. Ya sekarang gue ada di jalan Kelapa Kopior Raya, daerah Kelapa Gading. Gue pengen kesini nih. Tada, bakmi 11 khas Ujung Pandang. Ini baru buka katanya. Nah patokannya sih gampang nih, cuman 2 ruko dari bakmi Aloy. Ya, itu ke jalan raya. Oke, kita masuk deh. Wah, masih jalan kok. Wow, ada es badak. Full AC, ada WiFi. Ya guys, ini dia pesanan gue, bakmi Ujung Pandang dari bakmi 11 ya. Nah ini khas bener nih Ujung Pandang nih. Ini ada ayam rebus, babi asap, babi panggang, terus dia pakai pangsit goreng sama selada air, sama ada pangsit rebusnya nih. Nah bakminya khas bener nih, bakmi khas Ujung Pandang nih, berminyak gitu karena dia pakai minyak babi nih tuh. Nah minyak ini khas bener juga nih, minyak gede-gede terus kenyal kayak mie karet nih. Coba nanti kita makan ya. Oke guys, selamat makan. Nah gue juga pesan bakso gorengnya. Mantep ya. Ini bakso goreng isinya babi sama udang. Kita coba ya. Dapat saus, dia pakai saus. Oke guys, ini pesanan gue udah jadi ya. Bakmi khas Ujung Pandang dari bakmi 11 Kelapa Gading. Mantep ya. Ini babinya. Wangi. Gua pinggirin dulu nih biar gak ganggu. Ini porsi penuh loh. Tambah mie sama ini, sama toppingnya. Icip cuy. Oke nih, lumayan enak. Ini wangi minyak babi sama minyak wijen. Ini enak, tapi belum bisa menyamai wanginya bakmi khas Ujung Pandang yang di sini juga, di Kelapa Gading juga. Babi asapnya, enak. Mantap ya, terus bau smokinya gitu, terus dagingnya empuk kenyal, wah mantap. Ini ayam rebus,
sambal rebus cobek. Ini untuk ukuran bami ujung pandang, bami pendatang baru, ini lumayan oke. Ini ada paksa gorengnya. Enak banget. Nih sambalnya. Medok, pedesnya, aduh kentalnya. Ini gambar banyak tuh nih. Gak pedesan, tuh. Beren, yang ada, gila. Ini udah kesambelin, icip lagi cuy. Langsung enak menurut gue. Pedes surga. Ada paksa rebusnya, lupa. Icip. Rebus kulitnya. Mantap. Nah, paling favorit ini nih. Bami asamnya. Wah, mantap. Gue suka banget sama bami asamnya. Oh iya, ini ada porsi, ini yang gue makan porsi biasa ya, andalanya porsi jumbo itu lebih gede, itu 1,5. Nah sekarang gue juga pesen ini bakso gorengnya. Ini bakso goreng isi babi sama udang, icip cuy. Mantap ini. Cari. Masih panas. Ya. Udangnya berasa banget. Dan ini ada crunchy-crunchy-nya gitu di kulitnya. Mantap. Oke, sekarang gue nyobain nasi merahnya. Gue udah nyobain bakmi ujung pandangnya, gue udah main bakso gorengnya, sekarang gue cobain yang khas ujung pandang lagi, yaitu nasi merah ya. Nah ini juga nasi goreng merahnya non halal ya. Ini yang gue jelasin di depan tadi, ada babi asapnya, ayam, bakso ikan, sama udang. Ece cuy. Wah, ini enak. Kerasa banget ya. Ini tesnya seperti nasi goreng Chinese food, tapi dia pakai nasi merah, pakai dagingnya babi, ayam, udang, sambal sop. Wah, mantap. Wah, juara. Ya guys, sekarang gue sudah sama ownernya dari Bami 11. Oke, kau namanya siapa? Yosi. Yosi, Bang Maklana. Ya. Om Yosi, gue mau tanya. Ini Bami 11 kan ujung pandang. Yang orang ujung pandang siapa? Kalau orang ujung pandangnya gak ada. Gak ada. Cuman, oh bukan ujung pandang? Saya bukan ujung pandang, Jakarta malah. Oh gitu, tapi bikin Bami khas ujung pandang ya? Ya, oh, cuman Bami-nya kita bikin sendiri, Bami-nya kita bikin sendiri. Terus, oh kami bikin sendiri? Kami bikin. Mantap. Semua sih kita dapat memang dari orang yang khusus di sana ya. Kita coba, iseng-iseng, enak gitu ya. Kita berani kita buka. Iya berani lo buka di sini. Dasarnya memang kita ini suka bami ujung pandang. Oh gitu. Soalnya di sini kan udah ada bami ujung pandang yang legend-legend nih ya. Di daerah Kelapa Gading nih. Nah ini baru buka nih, nekat juga dia. Ya. Ini buka dari kapan? Kita buka itu tanggal 15 Maret 2020 ya? Ya. Oh berarti awal-awal PSBB ya? Betul. Belum PSBB ya? Belum ya? Belum, kalau bukanya belum PSBB. Belum PSBB ya, oke. Terus ini jam buka dari jam berapa ke jam berapa? Kita buka itu harusnya dari jam 6 sampai jam 4 sore. Jam 6 sampai jam 4 hari? Ya, libur.
Nggak ada libur, nggak ada libur. Oh, biasa kan Senin tuh libur tuh. Ya, enggak. Kalau kita enggak. Oh, gitu. Terus, nah, harga nih. Gue tadi nyobain bakmi ujung padang. Nih, nyobain nasi goreng merah. Recommended. Kalau nasi goreng. Ini harga berapa? Harga, kalau yang porsi kecil, porsi normal aja, tersebut porsi kecil-kecil ya. Porsi normal, kan? Itu 29.000. Terus nasi goreng? Nasi gorengnya 38.000. 38.000? Ya. Wah, pas enak. Ada harga, ada rasa. Baso goreng? Baso goreng kita 10.000 satu. 10.000 itu? Isinya? Isinya kita pakai babi sama mangga. Udah? Iya, sebenernya kita bisa dibilang depan ya. Udah, oh gitu, soalnya. Oke, ada pesan buat audiens saya? Pesannya apa ya? Mampir cobain deh. Nah, betul. Mudah-mudahan nggak ngecewain. Betul. Mampir cobain, mudah-mudahan nggak ngecewain kalian. Ya. Oke, gitu aja. Ya, bincang-bincang kita sama Om Yosi. Buruan mampir, cobain sendiri, baru komen di kolom komen. Oke, okay? Oke. Okay? Balungkana out. Dah.